Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan kami, kata Imam Nawawi, juga meriwayatkan di dalam kitab kami, yaitu Syarah Sahih Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua, annahuma syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa mereka itu bersaksi, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidak ada satu kaum yang duduk hanya untuk berzikir kepada Allah illa, kecuali mendapatkan banyak sekali keutamaan. Yang pertama, illa haffathumul malaikat, kecuali para malaikat itu turun di dalam kelompok yang sedang berzikir tadi itu. Wa ghasyathumur rahmah, lalu kasih sayang Allah itu dilimpahkan seperti hujan di dalam majelis itu. Majelis orang yang ingat kepada Allah, ya. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, orang-orang yang duduk di situ itu diberikan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya satu persatu di hadapan malaikat. Hadirin wal hadirat, pernahkah kita terbayang kalau Allah menyebut nama kita? Ya. Ada seorang sahabat, ini saya berikan contoh, ya. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya. Ubay bin Ka'ab ini dulunya pendeta Yahudi, ya. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kemudian turun ayat, yaitu surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, dan seterusnya ila akhiril ayat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Ubay, ini surat bicara tentang engkau. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Kata baginda Rasulullah, iya, Allah nyebut nama kamu. Nangis dia, luar biasa. Sejadi-jadinya dia nangis. Dia merasa enggak layak disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan untuk disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Zikir kepada Allah. Ketika kita duduk di majelis zikir, maka nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, maka jangan pernah kita merasa bosan duduk, walaupun cuma baca beberapa, lalu kemudian kita pergi, ya. Tapi duduk di situ nama kita disebut sama Allah. Selain tadi diberikan rahmat, diberikan apa namanya ketenangan, malaikat pun turun mendoakan, ya. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2700. Kemudian juga di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3378, Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keutamaan majelis zikir. Maka sahabat saya, ya, guru kita sekalian, yaitu Ustadzuna Arifin Ilham, itu membiasakan untuk apa namanya berzikir sama-sama rame-rame, ya. Karena beliau sangat berpegang kepada hadis ini, ya. Guru kita, ya, sahabat saya, bahkan saudara saya Habib Muntir Al-Musawah alaihi rahmatullah, itu juga membiasakan zikir sama-sama, ya. Kenapa? Karena hadis ini, ya. Nah, sekarang apakah kita termasuk orang-orang seperti itu? Nah, kemudian dikatakan di sini, ya, berkaitan dengan ini dikatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya ila ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi dalilnya adalah dari ayat ini, yaitu orang-orang muslim, laki-laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan, orang yang banyak berzikir, orang yang melakukan sholat, orang yang berderma dan seterusnya, maka Allah akan sediakan ampunan bagi mereka dan juga pahala yang sangat besar. Ya.